Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Salma Sorin, reporter Banjarmasin Plus. Saat ini saya berada di Kampung Ketupat Sungai Baru. Di sini adalah tempat warga yang rata-rata usaha mereka adalah membuat ketupat. Selain ketupat juga mereka membuat lontong. Kita lihat keberadaan kampung ini. Berada di Jalan Sungai Baru RT 4 Banjarmasin Tengah. Kita bisa melihat warga yang sedang mengayam ketupat mereka. Nah, tadi ini betul. Ibu izin, Ibu. Ibu pembuat ketupat lah, Bu. Hajah, ya. Siapa nih? Hajah Marhamah kapian, Bu. Ya. Nah, Bu, sudah sejak kapan Bu pian ano ketupat nih, Bu? Sekitar 24 lah. 24 tahun pula. Ya biasanya ketupatnya yang ukuran berapa-berapa ini, Bu? Kalau berdua 3.000 aja. Kalau kerongkong yang kosongnya agak besar, agak kecil. Oh, ngi. Oh, ini yang ano yang terserah ya, sesuai ukuran. Nggih, yang kosong itu harganya berapa per? 10 biji 5.000. 10.000 10 biji 5.000. 5.000 nggih. Itu sesuai ukuran terserah aja, Bu. Heeh. Nggih. Kalau harga ketupatnya? Kalau yang masak itu 3.000 satu. 3.000 satu bula. Nggih. Agak besar 4.000. Rata-rata kalau hari kalau selain hari raya, Bu, bisa menghabiskan berapa liter, Bu? Beras. Rata-ratanya, Bu? Ya kurang lebih sebelik kan. Oh, sebelek pula. Sebelek itu berarti 20 liter. Nah, ini Ibu Hajah Marhamah yang merupakan salah satu pembuat ketupat. Baik itu urungnya maupun dijual juga di sini ketupat yang sudah dimasak atau diisi. Dan ini adalah ukuran yang dijual dengan harga Rp3.000. Bu, ini bikin lidi atau apanya ini, Bu? Jadi ketupat ini bilahnya dijadikan cucuk sate. Kalau daunnya gasang ketupat. Kalau itu dijual per berapa itu, Bu, kalau yang lidinya? Satu ekor 200 bilah. Bilah, nggih. 10.000 inggi 200 bilah pula. Nah, kalau pian mau usaha atau mau olah ketupatnya sudah sejak kapan, Ibu? Los bener sudah pula. Puluhan tahunan juga. 20 tahun. Kenapa, Bu? Memang usaha ini usaha dari kuitan atau memang dari pian juga? Oh, ini memang kampungnya berataan enggak, Bu? Seberataan, Bu, usaha? Ada juga sekali yang ada. Tapi rata-rata nih semuaan. Memang permintaan banyak nggak, Bu? Jadi akhirnya satu pada satu rame. Wah, ini orang banyak berjualan loh. Yang koler kali barang jarang tuh. Nah, jadi aku mau cari yang bikinnya murah juga nggak ada larang. Bujur. Kayak ketupat 3.000 atau 4.000, lontong 4.000. Nah, murah juga. Jadi pian nih rata-rata kalanya hari-hari biasanya lebih bekawinan kah orang atau berjualan nggak, Bu? Orang berjualan, geng-geng. Sabtu minggu biasanya orang pengantin. Berapa habis, Bu, biasanya kalau nyari biasa tuh berapa banyak habis pian? Tergantung langganan yang ambil. Nggih. Ada banyak juga, Bu, lah kiranya, Pak. Kiranya langganan banyak yang ambil banyak. Itu kisaran berapa, Bu? Berapa liter, Bu, pian mau lah? Pian dua karung lah. Nah. Dua karung, kalau dua karung itu berapa belek itu? Ketupat lontong. Oh, nggih, ketupat lontong. Jadi ke lontongnya harga 2.000. Tergantung kalau kalau ketupat sesuai dengan ukuran. Tinggi kalau 3.000 ada yang 4.000. Kalaunya lontong sudah standar. Oh, nggih. Makasih, Bu Hajah Halimah. Di sini nampaknya haji-haji semuaan pula.
Alhamdulillah. Amin. Ini apakah ini merupakan salah satu berkah juga dari ya mengedupat, Bu? Alhamdulillah itu, Bang. Nah, dari usaha ini itu, akhirnya Subhanallah. Makasih, Ibu. Nah, ternyata Ibu Haja Halimah Rian ya, Bu ya. Berkat usaha bikin ketupat dan lontong ini, beliau bisa menunaikan ibadah haji. Nah, ini ketupat yang dijual beliau. Wow, besar banget. Hanya dengan harga 2.000 kita sudah tidak perlu lagi memasak lontong. Ini berapa jam, Bu, kalau anu memasak lontong ini, Bu? 5 jam untuk lontong. Kalau ketupatnya sama. Nah, dengan waktu 5 jam ya, memang mendingan beli. Kita sudah sedia di sini dengan harga yang sangat murah meriah. Makasih, Bu Halimah. Yuk kita lanjut lagi ke tempat pengayaman. Kita akan tanya dengan beliau ini. Ibu berjualan ketupat atau cuman jual tempurung aja? Kerongkongnya aja. Nah, Bu, berapa banyak sehari pian kau mau bikin kerongkong nih? 200 biji yang dapat. Ini pian mau ambil upah atau ampun sorong, Bu? Ampun sorong. Jadi dijual dalam satu ini berapa, Bu? 5 ribu. Inggi. Rata-rata ini pesanan atau memang sudah di ready disiapkan aja, Bu? Kalau memajang tadi habis 600 hari. 400 biji sehari.